guys, di video kali ini aku mau review produk dari Madam G, yaitu eyeliner. Ini ada dua eyeliner, ini ada Wing It Lady dan Eye Ready Liner. Dan aku nanti mau coba ketahanan waterproofnya dan smudgeproofnya. Oke, yang pertama aku mau coba Wing It Lady, ini yang warna pink. Ini harganya Rp19.200 ya. Kita coba buka aplikatornya. Nah, ini dia aplikatornya. Dia sangat kecil, ramping, dan juga tipis ya. Ini untuk yang Madam G Wing It Lady. Untuk warnanya dia tidak terlalu pekat ya, hitam tapi tidak pekat. Dari klaimnya dia smudge proof, waterproof, dan tahan lama. Selanjutnya, ini ada Eye Ready Liner. Ini untuk packagingnya dia warna hitam dan pink keunguan. Ini harganya Rp18.700. Ini untuk aplikatornya. Dia lebih besar ya. Lebih besar seperti spidol tapi runcing. Aku sekarang mau coba ya. Ini dia hasilnya. Untuk warna dia sama ya. Gak begitu pekat hitamnya. Kita tunggu kering dulu ya. Ini udah aku keringin selama 1 menit. Dan sekarang saatnya kita coba ketahanan waterproof, smudgeproofnya. Gosok ya. Oke, aku lihat. Dia masih stay. Berarti untuk smudgeproofnya lumayan oke ya. Nah, sekarang kita coba waterproofnya. Ini aku akan semprot pakai air. Oke, sekarang aku mau tap pakai tisu. Tap dulu ya. Kan biasanya kalau kita keringetan kan pasti ngelapnya di tap. Oke, ini hasilnya bersih. Waterproof ya. Tapi misal kalau kita gesek ya. Masih aman, masih stay. Oke, ini bagus. Dan keduanya ini memiliki fungsi yang berbeda ya. Kalau untuk yang Wing It Lady ini cocok banget untuk gambar garis tipis dan menggambar bulu mata palsu di bawah mata ini. Dan yang untuk Eye Ready Liner ini cocok untuk bikin eyeliner yang tegas atau menegaskan. Dan selesai sudah review tentang produk Madam G kali ini. Semoga kalian suka ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.